Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Karek 28. Oke teman-teman, untuk hari ini kegiatan saya mancing lagi teman-teman sama ponakan saya. Oke. Langsung kita menuju sungai teman-teman, karena kemarin hujannya lebat jadinya ada air. Wow. Oke teman-teman, inilah spotnya untuk mancing. Ini keponakan saya udah gak sabar, katanya mau narik ikan. Tempatnya sama teman-teman seperti video yang sudah saya upload sebelumnya. Apakah masih ada ikan di sini? Biasanya di sini ikannya penghuni ikan gabus. Oke. Langsung saja kita mancing teman-teman. Oke, bentar mundur. Kurang minggu. Yang di sini, di sini ya. Di sini mana? Oke. Oke teman-teman, nih yang di atas nih, di atas batu lagi sibuk teman-teman. Sini hadap kamera, kamera. Woi. Ada ikan, Cuk. Coba dulu. Oke. Saya juga ikut teman-teman. Lepas teman-teman, lepas. Eh Jo, ini Jo ya. Abu bawa dia yuk. Kawan Fadil itu Jo. Oke teman-teman, nih ponan saya lagi berebutan tempat teman-teman. Soalnya tempatnya kecil teman-teman. Pindah lokasi lagi. Oke. Sampai strike dulu teman-teman. Ponanya udah strike teman-teman. Ayo liatin. Ini dia strike pertama. Oke. Ini. Wah, kecil. Ah! Rilis langsung. Oh ini. Jatuh teman-teman. Ini. Oke gimana? Oke, nampaknya ini benar kata saya, ikan gabus teman-teman. Nampaknya saya tidak kebagian tempat teman-teman, biarkanlah dulu. Langsung melengkung coy. Kita lempar di sini aja coy.
sakit perut gue. Wow, doyan yang pengen disambar. Dilepas. Apa itu, guys? Sorry guys. Jangan marah guys. Soalnya tempatnya sempit. Wahai penghuni ikan, sini lah. Oke teman-teman, ternyata masih ada ikannya teman-teman. Oke, kena kamera cuy. Oke. Lulu. Oke teman. Ikan ini baru gitu kok. Aku dapat sekarang guys. Baru dapat. Saya enggak mau kalah ini. Tapi kecil. Wow, lepas coy. Baru dimakan coy. Mau makan nih? Lanjut. Oke. Oke teman-teman, sekali lagi. Ada jembatan. Wow, besar. Guys, lumayan kurangnya. Mantap. Ini wow. Woo. Mantap. Nah, mau nih menuju. Oke, terus ya teman-teman. Makanan ikan gabutnya begitu apa namanya? Mewah internasional nih, sosis makanannya. Kita enggak makan sosis tapi yang makan ikannya teman-teman. Apa, Pak? Yang penting kan dapat. Ada teman-teman. Oke, lawan teman-teman. Oke. Lawannya teman-teman. Dan lawan.
dan oke teman-teman, dapat lagi tapi kecil nggak apa-apa, yang penting dapat. Saya kok kenal lateng ini ya, gantan gerget ya. Hello. Lu aja nggak kenal. Oke teman-teman, dapat yang bisa teman-teman. Mantap, jumbo, jumbo. Oke. Jatuh. Kuning. Kuning juga. Oke. Oke teman-teman. Kita pindah lokasi lagi karena mungkin ikannya udah nggak mau makan di sini. Oke, kita langsung ke spot berikutnya teman-teman. Sasarannya ikan gabus. Kalau ada ikan wader atau ikan tawas kalau nggak salah namanya. Kalau daerah saya di sini disebut dengan nama ikan buluh teman-teman. Percis seperti ikan tawas tapi agak kecil dia. Ada titik hitam di bagian punggungnya itu. Oke, kita langsung cari lagi. Oke teman-teman, yang ini spot yang terakhir. Apakah ada ikannya di sini? Tapi dari airnya terlihat jernih teman-teman. Kita coba apakah ada ikan di sini. Oke teman-teman, lanjut. Ya, tunjukkan cok. Jangan lupa
oke teman-teman, ternyata masih ada ikan, ikan gabus. Kita mau cari ikan wadernya, belum ketemu, cuma dapat ikan gabus saja. Oke, lanjut teman-teman. Oke temanku, ini namanya, oh ini teman-teman yang namanya ikan wader, kalau di desa saya disebut dengan ikan bulu. Ya, fisiknya mirip seperti ikan tawes, tapi ada titik apa namanya, titik hitamnya di punggungnya. Ini teman-teman. Oke, target kita ketemu teman-teman. Oke. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Untuk ikan target kita cuma dapat satu teman-teman, tapi tidak apa-apa. Oke, sekian dulu teman-teman video dari saya. Jangan lupa untuk bantu channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like dan share ke teman-teman kalian, dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari saya. Oke teman-teman, salam satu hobi. Lihat ke sini dulu.